Akhirnya kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Mari kita awali malam ini dengan bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan biar ekspresikan kehidupan kita, rasa cinta kita kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Bersyukur ajaib berbuat.
segalanya. Dalam hidup kami, kami mau berikan yang terbaik kepadamu Tuhan, ya Yesus. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Yesus. Hari ini kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada karena kebaikan-Mu. Dan kami tak sanggup menghitung segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami membalas semua kebaikan dan kemurahan-Mu dengan bersyukur, dengan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berfirman buat kami, telinga kami mau mendengar, mata kami mau melihat, hati kami mau terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Kolose. Kita lihat dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai 11. Mari kita baca terlebih dahulu Kolose 3, ayat 5 sampai 11. Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Diberkatilah dan berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema malam ini adalah manusia baru. Kita tentunya ingin tahu apa itu manusia baru. Mengapa kita perlu dan harus menjadi manusia baru? Manusia yang normal menginginkan adanya perubahan. Tetapi perubahan bukanlah sebuah perubahan. Atau perubahan bukanlah perubahan sampai terjadinya perubahan. Sekali lagi saya katakan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Jadi, perubahan itu memang diwujudkan dengan perubahan. Dunia pasti berubah. Setiap hari pasti ada perubahan. Dan setiap hari ada perubahan yang namanya perubahan detik, menit, jam, bahkan hari. Kita harus mengikuti perubahan. Mau tidak mau, kita harus mengikuti perubahan. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak hanyut dengan perkembangan zaman. Kita harus tahu bahwa Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada kita untuk menguasai bumi, mengelola bumi. Dan mari kita belajar bertanggung jawab dengan setiap segala kepercayaan yang datang dari Tuhan. Dan kasih Tuhan, perubahan itu tidak terjadi seketika. Perubahan terjadi secara sistematis. Tetapi seringkali kita nggak siap ketika ada yang namanya perubahan mendadak. Ada perubahan yang sistematis, tetapi ada juga yang perubahan mendadak. Dan mari kita belajar menyikapi dengan benar bagaimana kita menjadi manusia baru. Dan kita belajar yang pertama adalah, apa itu manusia baru? Nah, manusia baru adalah manusia yang mengalami transformasi kehidupan yang baru. Nah, ini simple sekali. Jadi manusia baru adalah manusia yang mengalami transformasi kehidupan yang baru. Ada perubahan. Bukan sekedar informasi, tapi transformasi. Ada perubahan. Informasi hanya memenuhi pikiran kita,
perasaan kita, kemauan kita, jiwa kita. Tetapi yang namanya transformasi itu mengubah kehidupan. Artinya manusia baru adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baru. Nah, manusia baru tentunya meninggalkan manusia lama. Apakah saudara sudah meninggalkan manusia lama? Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 tadi. Nanti kita akan sedikit mengulangnya supaya kita sama-sama belajar. Terus kita mau sama-sama belajar. Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu manusia baru sudah saya sampaikan. Manusia yang mengalami transformasi kehidupan yang baru. Dan manusia baru meninggalkan manusia lamanya. Dan bagaimana sekarang menjalani manusia baru? Yang pertama, matikan kehidupan duniawi. Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Dikatakan demikian, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Memang kita masih tinggal di duniawi, tapi tidak bergaya hidup duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan menyembah patung, tetapi menyukai sesuatu, mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Kalau hobimu lebih daripada Tuhan, waktumu untuk hobimu, untuk kesenanganmu, kesukaanmu lebih daripada Tuhan, Anda sudah termasuk penyembah berhala. Jadi, jangan sampai kita salah kaprah bahwa ternyata orang yang menyembah berhala itu bukan menyembah patung, tapi ternyata menyukai, mencintai hobi atau menyukai sesuatu, bahkan investasi waktu, kehidupan lebih daripada untuk Tuhan. Kemudian ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Matikan kehidupan duniawi. Jadi kalau kita belajar dari ayat-ayat ini, dan kita masih seperti ini, berarti kita masih dalam kehidupan duniawi. Mari kita belajar, matikan kehidupan duniawi. Ada berkata, saya nggak mampu. Minta tolong Tuhan, minta tolong Roh Kudus, minta bimbingan hamba-hamba Tuhan. Anda akan dimampukan. Kalau Anda merasa mampu, saya jujur, saya nggak mampu. Tapi saya minta Tuhan mampukan saya. Saya minta istri saya mengingatkan, keluarga saya mengingatkan, orang-orang di sekitar saya mengingatkan. Saling mengingatkan dan saling menguatkan, itulah kebutuhan hidup kita. Nah, bagaimana menjalani manusia baru? Matikan kehidupan duniawi. Yang kedua, buang kehidupan lama. Kolose 3, 8-9. Dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, Tuhan mau kita ini membuang kehidupan lama kita, kehidupan yang tidak berguna lagi, kehidupan yang dipenuhi dengan sumpah serapah, caci maki, bahkan di sosial media bisa mencaci maki orang lain, menuduh, menghakimi orang lain. Tetapi malam ini kita belajar untuk benar-benar membuang kehidupan lama. Dan setelah kita membuang kehidupan lama kita, kita belajar mengenakan manusia yang baru. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi, menjadi manusia baru bukan instan, bukan seketika jadi, tapi berproses. Dan itu proses yang berlangsung setiap hari. Artinya continuous, terus-menerus, diperbarui terus-menerus. Jadi, kalau kita sudah merasa memiliki hidup baru, sudah menjadi manusia baru, itu tidak instan dan tidak terjadi seketika, tetapi terus-menerus. Berarti Tuhan selalu memberi kesempatan buat kita untuk memperbarui kehidupan setiap hari. Dari hari ke hari makin baik, makin baik, makin baik. Makin berkenan kepada Tuhan karena proses pengenalan kita kepada Tuhan yang benar. Proses pengenalan yang benar tentang Tuhan.
proses pengenalan yang benar tentang Tuhan dan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar lewat kata orang saya tahu Tuhan, tetapi saya memiliki pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, yang ketiga, kita belajar komitmen mempertahankan manusia baru. Kita sudah menjadi manusia baru, dan bagaimana menjalani manusia baru? Kita belajar komitmen mempertahankan manusia baru. Yang pertama kita belajar dari komitmen mempertahankan manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata Kristus ini Yesus Kristus maksudnya. Tetapi kata Kristus ini artinya diurapi. Siapa yang diurapi Tuhan? Jadi kita butuh pengurapan Tuhan setiap hari. Urapan berbicara mengenai kuasa, berbicara mengenai otoritas, berbicara mengenai wibawa, berbicara mengenai pertolongan Tuhan. Dan kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan inilah kehidupan kita, kehidupan menjadi ciptaan baru. Kemudian komitmen mempertahankan manusia baru, yang berikutnya adalah hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Inilah yang menjadi komitmen kita, hidup untuk Tuhan. Pastikan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Saudara dikasih Tuhan, kita juga belajar bertanggung jawab kepada Tuhan. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Setiap kita bertanggung jawab. Jadi bukan perbuatan orang lain yang kita pertanggungjawabkan, tapi kita bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan kita sendiri. Jadi, jangan main-main dengan kehidupan kita. Kita memang mungkin gak pernah berpikir bisa hidup di dunia. Kita dilahirkan oleh papa dan mama. Dan kita ada di bumi ini, tentu saja rencana Tuhan. Jangan sia-siakan rencana Tuhan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, dan yang paling sering saya selalu sampaikan, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena setiap orang dapat hikmat khusus dari Tuhan, dapat pertolongan khusus dari Tuhan. Sehingga pertolongan dan hikmat yang diberikan Tuhan kepada orang lain belum tentu sama dengan kita. Karena setiap orang akan mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang berbeda. Sehingga setiap kita ketika saling bersaksi mengenai pertolongan Tuhan, mengenai hikmat Tuhan, kita saling menguatkan dan kita saling mengucap syukur karena ternyata Tuhan itu sangat ajaib dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Nah, malam ini hal yang terakhir dari komitmen mempertahankan manusia baru adalah hidup damai dan berdampak. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita saling membangun. Hidup dalam damai sejahtera, bukan mencari keuntungan diri sendiri, tidak mencari ribut, tidak cari rame, tidak membuat onar, tidak menggosipkan orang, tidak menghakimi. Mari kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita diberi waktu 24 jam. Berapa menit waktu kita untuk Tuhan? Berapa menit kita tidur? Berapa menit kita bermain? Berapa menit kita bersosialisasi? Semua kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan malam ini, setiap orang hendaknya meninggalkan manusia lama dan menjalani manusia baru. Setiap orang bertanggung jawab atas kehidupan pribadinya masing-masing kepada Tuhan. Mari kita belajar
menerima kepercayaan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita dan mempertanggungjawabkannya. Ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan, itulah waktunya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan doa saya, kerinduan saya, Tuhan berkata kepada kita, "Hai hambaku yang setia, mari ikutlah kebahagiaanku. Mari ikut aku. Mari masuk di dalam kerajaanku." Darah yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama hidupi, jalani manusia baru. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Dan lewat kehidupan kita, kita menjadi pembawa kabar baik, menjadi pembawa pesan kedamaian, dan kita menjadi berkat, kita berdampak. Kita sudah diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sudah dengar firman-Mu. Kami sudah sempat mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Baik pagi, siang, sore, dan malam hari. Dan malam ini kami minta Tuhan, mampukan kami. Seringkali kami teledor. Seringkali kami gagal. Seringkali kami tidak mampu untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Seringkali kami terlena untuk asik dengan diri kami sendiri. Tetapi malam ini kami mau belajar berkomitmen untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bertanggung jawab kepada Tuhan lewat semua kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Dan ajar kami ya Tuhan, hari-hari ini memiliki kehidupan yang mencari damai, membagikan damai, hidup berdampak buat orang-orang di sekeliling kami, di sekitar kami. Dan kami mau mengelola berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan saling membagi berkat buat orang lain. Malam ini kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit, baik yang sedang mengalami sakit COVID-19 maupun sakit-sakit yang lain, Tuhan menyembuhkan. Bupat Madi Kudo, sakit kankernya, Tuhan menjamah kesehatannya dan pemulihan kehidupannya. Kami berdoa buat Pak Slamet untuk sakit stroke-nya, Tuhan menjamah kesehatannya. Kami juga berdoa buat Pak Daud yang mengalami diabetes dan penglihatan yang berkurang. Kami berdoa Tuhan menjamah kesehatannya. Demikian pula kami serahkan saudara Luka supaya teduh hatinya dan disembuhkan dari pneumonia. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang hari-hari ini melayani pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan biarlah memberikan perlindungan, memberikan hikmat khusus, memberikan kekuatan, dan biarlah setiap hamba Tuhan dapat melayani pekerjaan Tuhan dan melayani jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Dan kami percaya setiap orang yang melayani Tuhan sudah diberkati Tuhan secara khusus. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang bekerja setiap hari, baik sebagai karyawan maupun pengusaha, di toko, di apotek, di gudang, di pabrik, di dunia pertanian, peternakan, pertambangan, perminyakan, di dunia pariwisata, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan, tolong setiap anak-anak Tuhan supaya hidup jujur, hidup lurus, hidup berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan biarlah setiap kami semua bekerja dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk dunia belajar mengajar, baik dosen, guru, maupun mahasiswa dan murid, semuanya dapat mengalami transformasi ilmu dan transformasi kehidupan. Dan biarlah hari-hari mendatang ketika anak-anak kami ada ujian, Tuhan sudah memberikan hikmat, kepandaian buat mereka menangkap, menyerap setiap pelajaran yang mereka terima dan dapat mereka aplikasikan lewat ujian-ujian yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negeri Indonesia, di mana hari ini mulai datang vaksin yang baru lagi, dan kami bersyukur Tuhan, lewat hikmat-Mu, Presiden Jokowi, Tuhan sudah memberikan otoritas dan wibawa memimpin negeri ini. Dan biarlah semua anggota jajaran pemerintahan di bawah Presiden Jokowi, termasuk aparat militer, TNI dan Polri, semuanya bekerja sama, rukun, dan saling menolong untuk membawa negeri ini berjalan dalam rencana Tuhan. Amin.
Kami berdoa negeri ini aman, tertib, damai, sejahtera, dan sembuh serta pulih khususnya dari COVID-19. Proses vaksinasi COVID-19 yang dari Jakarta sampai ke daerah-daerah, termasuk di Banyuwangi, biarlah semuanya semakin dipercepat. Dan biarlah sampai daerah-daerah, di ujung-ujung pulau, di ujung-ujung desa, semua proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa negeri Indonesia dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Malam ini kami akan beristirahat dan kami mengangkat kedua belah tangan kami. Turunkan berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan segala yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan, amin. Pertahankan manusia baru yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tuhan Yesus memberkati.